Video amatir merekam saat sebuah mobil angkutan kota tiba-tiba oleng dan masuk ke saluran air yang berbatasan dengan tembok di Jalan Tanah Merdeka Ciracas, Jakarta Timur. Diduga sopir mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Beruntung satu orang penumpang berhasil keluar sebelum peristiwa terjadi. Karena tidak ada petugas kepolisian, warga pun bahu-membahu mengevakuasi mobil tersebut agar tidak membuat kemacetan panjang. Usai dievakuasi, pemilik mobil angkot beserta sopir langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.